Aksi lain menyaksikan beregu campuran negara Tan Kian Meng dan Lai Peijing mara ke suku akhir apabila menundukkan wakil dari India Pranav Jerry Chopra dan Reddy Sikki. Perlawanan yang berlanjutan hingga ke rubber set itu terlebih dahulu dimenangi Jerry Chopra dan Reddy Sikki 21-15. Namun, sorakan penyokong tempatan mendorong Kian Meng dan Peijing memenangi set kedua dan ketiga dengan 21-17, 21-13 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Manakala bagi beregu lelaki negara, Chui Ka Ming dan Lo Juan Shen ditunjukkan jalan keluar oleh beregu utama Indonesia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Pasangan Indonesia itu hanya mengambil masa 24 minit sahaja untuk menewaskan pasangan negara dengan straight set 21-18, 21-12.